Kapolres Redang Berdagai AKBP Nicholas Alri Lilipali memimpin upacara pemberian reward dan punishment pemberhentian dengan tidak hormat kepada personil kepolisian Resort Serdang Bedagai di lapangan apel Mapolres Sergai. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakapolres Sergai Kompol Edi Bonasinaga, para Kabak Polres Serdang Bedagai, para Kasat, Kapolsek Jajaran dan personil Polres Serdang Bedagai bersama ASN Polres Sergai bertindak sebagai peserta upacara. Dalam kesempatan itu, Kapolres Sergai memberikan reward penghargaan kepada personil yang berprestasi yakni Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Rahmadani beserta 12 personil lainnya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa pamrih dalam pengungkapan kasus pembunuhan atas nama Adi Susanto alias Ali pada Minggu 14 Januari 2018 lalu di Kecamatan Tanjung Beringin. Selain memberikan penghargaan kepada personil Polres Sergai, AKBP Nicholas Ari Lilipali juga memberikan punishment pemberhentian tidak dengan hormat kepada Bribka Sugianto, Bribka M. Taufik Hasibuan, dan almarhum Bribtu Suprianto Sigiro. Pemberhentian tersebut disebabkan beberapa pelanggaran yang dilakukan personil yang bersangkutan dan telah melalui proses panjang sehingga putusan terakhir berupa vonis pemberhentian tidak dengan hormat. Reward, memberikan rewards and punishment kepada personil. Rewards diberikan kepada 13 personil yang berupaya dan bersusah berjeripayah untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Dusun 2, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin. Korbannya adalah Ali, berinisial Ali. Sedangkan punishment kita berikan kepada anggota Polres Serdang Bedagai yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana, melakukan narkoba, menyalahgunakan narkoba, dan telah diberikan keputusan ingkrah dari pengadilan dan juga melewati prosedur-prosedur hukum yang berlaku di internal Polri sehingga keluar keputusan dari yang ditandatangani oleh Pak Kapolda Sumatera Utara bahwa ketiga personil tersebut tidak layak menjadi anggota Polri dan harus diberhentikan dengan tidak hormat. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.